Ya Maula Bagan,
Assalamualaikum, Habib Ahmad. Selamat Hari Raya Idul Adha. Pakai dong kacamatanya dong. Ini apa? Siapa? Kacau. Coba pakai. Juling. Gimana lebaran kali ini? Kurang seru. Kenapa? Ada Walid. Kan ada di hati kita. Selamat Lebaran, Habib Ahmad. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah senantiasa berikan kita apa? Telepon. Kaget. Gimana suaranya? Semoga Habib Ahmad diberikan kesehatan, semangat belajarnya ya, biar bisa melanjutkan menemani dakwah abang-abang, kakak-kakak dakwah Walid. Salah. Gimana caranya? Tahan dulu, Haibanan, tahan dulu. Kita siap-siap buat melaksanakan Ibnu Sabil yang mau memberikan zakat boleh. Mobil kemarin dimasukin tas. Oh iya, iya macet. Masya Allah, semua sudah siap buat melaksanakan sholat Idul Adha sampai keluar-luar tuh, masya Allah. Masya Allah, semuanya sudah siap. Tripodnya di sini ya. Ya, Bagir, tolongin. Ambil tripod. Kunci. Enggak. Ini gua kunci tadi dari sana. Ini dikunci. Terus gimana ngambilnya? Mana? Tripod, guys. Insya Allah, pagi yang cerah. Kita bersama para santri akan melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan berkah. Habib Ahmad sudah siap. Ini siapa namanya ini? Sudah siap melakukan sholat. Agus rapi, Agus. Rapi banget. Teman ini di sini kok kenapa begini? Iya nih. Pengen kawin. Dah, belum cakap cakap. Antum nggak rapi aja cakap kir? Ilah ilo. Eh lagi ini nih mana copot ini? Gimana? Yang penting saja. Biarin nanti siapa viralkan. Oke. Imam kita sayang makmumnya masih makmum-makmum yang sholat doang. Belum punya makmum kehidupan. Ya.
Tas. Ntar, kan makan dulu. Barang-barang. Thank you.
Kami santri pesantren Nurul Mustafa mengucapkan pemirsa dimanapun berada, Syakir bersama keluarga besar Majlis Nurul Mustafa, Masjid Nurul Mustafa, dan juga santri-santri pesantren Nurul Mustafa, kita semua ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Salam untuk semua keluarga di rumah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin.